107.1 Kanal Inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tuti Widya menemani Anda di suasana pagi hari ini. Dan untuk acara selanjutnya langsung saja kita ikuti dialog KPP Pratama Kota Bukittinggi. Saatnya kita ikuti talk show bersama KPP Pratama Bukittinggi memaknai Hari Pajak setiap tanggal 14 Juli. Tidak bayar pajak, no no no. Tidak berpajak, no no no. Saat ini zamannya orang bicara pajak dan jangan lupa laporkan SPT-nya. Pajakmu akan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar sebangsa dan setanah air. Senang sekali kami masih menjumpai Anda dengan kesempatan kondisi apapun. Yang jelas kami selalu mendoakan Anda ketika Anda dengar RRI, Anda sehat kalau sakit ya. Dan apalagi pendengar berbahagia sekali di nuansa Juli 2019 ini. Kemarin tepat pendengar 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak yang mana sudah tahun ketiga ya dilaksanakan ya Pak di Indonesia. Dan pendengar di talk show bersama Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bukittinggi, pendengar kami sudah hadir dan juga sudah memenuhi ruangan studio utama RRI Bukittinggi. Kita akan kenalan dan berbincang-bincang nanti hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hadir pelaksana tugas Kepala KPP Pratama Bukittinggi Bapak Juvaldi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, juga hadir pendengar didampingi oleh Pak Beni Oktis Yanuar Yanurwenda selaku Kepala Seksi Penagihan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Pak Riki Hardi Ansyah Putra, Kepala KP2P Simpang 4 ya, Pasaman Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir Ibu Yuvina selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Daisan. Baik, pendengar, memang ini berempat yang bisa mengudara, tapi di belakangnya banyak ternyata pendengar ya. Berbahagia, tentu di awal kami ucapkan selamat Hari Pajak, Pak. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bangga menjadi wajib pajak ya, Pak ya. Pasti. Jangan malu-malu, jangan takut-takut lagi untuk Anda sebagai wajib pajak, baik pribadi dan badan usaha, ingat tanggalnya. Ini kan kita akan udarakan satu jam ini. Dan pendengar, kami tuh mengundang Anda untuk bergabung nanti, kalaupun Anda ingin berbincang langsung dengan Pak Juvaldi, Pak Beni, Pak Riki dan juga Bu Yuvina, silakan di 0752643856, di 0752643856 untuk Anda yang ingin memberikan ucapan selamat sebagai hari pajak ya kemarin 14 Juli, gezahnya masih terasa hingga saat ini, atau juga mungkin ada pertanyaan, silakan bergabung dengan kami di 0752643856 pendengar. Baik, kita langsung kepada Pak Juvaldi selaku PLT Kepala KPP Pratama Bukittinggi. Jadi alasan Pak, kenapa tanggal 14 Juli itu ditetapkan sebagai pajak ini, gimana ceritanya nih Pak Aldi? Ya, terima kasih Da Isan. Jadi hari pajak itu pertama ditetapkan itu melalui terbitnya keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 313 tahun 2017. Mm-hmm. Jadi tahun ini sebenarnya menginjak usia ketiga, tapi perayaannya mungkin menginjak usia kedua. Baik. Jadi meskipun hanya diperingati di lingkungan DJP, sebenarnya hari pajak ini berakar pada sejarah bangsa yang kuat ya, sehingga cepat atau lambat layak diperingati secara nasional. Kenapa? Karena terus terang kontribusi peran pajak yang besar bagi negara ya, kontribusinya hingga 80% terhadap pendapatan negara. Nah, di dokumen otentik BPUPKI sebenarnya Ketua BPUPKI pada zaman kemerdekaan dulu, yeah, Bapak Rajiman Widyodiningrat mengusulkan soal pajak agar diatur dengan hukum dalam sidang BPUPKI. Yeah. Jadi makanya pada tanggal 14 Juli 45 kata pajak itu pertama kali muncul dalam rancangan undang-undang
dasar kedua. Yeah. Pada bab 7 halaman keuangan pada pasal 23 menyebutkan pada butir keduanya segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Mm-hmm. Nah, sejak 14 Juli 45 itulah urusan pajak terus masuk dalam Undang-Undang Dasar 45. Mm-hmm. Bahkan mendapat pembahasan khusus pada 16 Juli 45 yang merinci sebagai sumber-sumber penerimaan utama negara dan menjadi isu utama sidang. Mm-hmm. Baik. Kira-kira seperti itu ininya. Baik, jadi kalau 14 Juli ini sudah memang boleh dikatakan Hari Pajak Nasional atau gimana nih Pak? Ya, Hari Pajak Nasional. Boleh dikategorikan ya? Ditetapkan sebagai Hari Pajak Nasional. Nah, ini tentu juga nanti sering waktu mungkin ada juga mungkin dari apa usulan dari daerah seperti KPP yang ada di daerah. Kalau bisa nanti mungkin ada hari libur juga Pak ya. Maunya begitu ya, hari libur ya. Hari nasional saya hari libur Pak. Betul. Orang tahu ya se-Indonesia ya. Nah, kalau berkan tujuan peringatan ini apa nih Pak Aldi? Tujuan peringatannya sebenarnya dalam rangka penghormatan ya terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu juga menguatkan jati diri organisasi DJP sendiri sebagai soko guru utama kekuatan negara. Yeah. Kemudian memotivasi pengabdian para pegawai DJP kepada tanah air Indonesia. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Tentunya kita juga meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengabdian kita ke masyarakat. Jadi tidak hanya dari tiga hal yang tadi saya sebut, tapi juga merestrukturisasi semua program-program kerja DJP. Mm-hmm. Itu tujuannya. Baik, jadi kegiatannya bukan hanya setiap tahun ya Pak diperingati. Betul. Tanggal 14 Juli orang kenal Hari Pajak Nasional, tapi jangan sampai cuma ingat doang ya. Betul. Pak ya, tapi harus berbagi gitu ya. Karena kalau kita lihat mungkin kalaupun RRI ketika juga liputan ke sana lihat wajib pajak juga ada yang mungkin nanya-nanya ya Pak ya, mungkin baru kali pertama bikin apa NPWP, betul. Masih nanya juga gitu kan. Nah, ini juga nanti dibantu ya Pak pasti. Iya, betul. Pasti itu. Mm-hmm. Karena kan Hari Pajak kan momentum ya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kan kalau pelayanan kita jalan terus setiap hari. Terus. Jadi itu yang terus kita tingkatkan. Mm-hmm. Mudah-mudahan masyarakat wajib pajak juga selain momentum Hari Pajak juga yang pasti kan kita maunya inginnya kan pelayanan kita terasa ya sampai ke pelosok-pelosok gitu. Karena terus terang pelayanan sekarang kan udah kekinian ya Pak ya. Kekinian ya, online segala macam. Jadi itu yang mau kita sasar supaya semua bisa merasakan pelayanan ini sampai ke daerah-daerah terpencil. Jadi bayar pajak itu pun tidak harus berhadapan dengan orang ya. Tuh. Cuma berhadapan dengan handphone bisa bayar pajak ya, bisa Pak, bayar ya. Pajak. Bayar pajak. Atau tuh. Biasanya ini kalaupun dari apa jingle yang juga kita dapatkan itu bisa lewat pos ternyata ya. Ya, kalau pos kan memang sudah lama ya Bang, persepsi pos gitu. Cuman kan sekarang memang karena kekinian ya, karena era digital, ini yang kita kembangkan terus. Pelaporan secara online, pembayaran secara online gitu. Baik, berbagi ya Pak Aldi ya, dengan ibu-ibu lagi nih. Nah, supaya lebih kuat ada penampingnya ibu-ibu. Bu Ivina, di kegiatan Hari Pajak Nasional ini kan 14 dan puncaknya. Hari kabarnya tadi ada upacara bendera. Nah, ada rangkaian sebelumnya kabarnya seminggu belakang juga banyak kegiatan, Bu. Bisa disampaikan sedikit, Bu? Boleh. Kalau di kita itu ada dua. Unit vertikal dan kantor pusat. Mm-hmm. Untuk kantor pusat kita yang sudah dilakukan ya, ada lomba poster hari pajak, ada tax factor, ada diskusi itu di kantor pusat. Ada namanya kita buka BDS, Business Development Service itu dalam rangka untuk UMKM kalau itu. Kemudian ada launching direktorat baru, ada pertanian olahraga itu di kantor pusat ya. Kemudian pemberian penghargaan kepada tokoh perpajakan. Tapi kalau di unit vertikal kita sendiri, nah kita sudah melakukan itu ada upacara bendera tadi, pertanian olahraga seminggu kemarin udah kita lakukan dan tadi pengumuman pemenang tadi. Kemudian talk show radio ini sebagai bagian dari kegiatan memperingati Hari Pajak. Kemudian ada selain publikasi elektronik juga media cetak kita ada Instagram, ada Facebook ya. Kemudian ada jalan sehat. Nah itu Jumat kemarin kita lakukan kita jalan sehat. Sudah ketemu juga dengan RRI di jam gadang ya Bu ya. Ketemu juga dengan Muda Ihsan kemarin itu. Kemudian kita ada kegiatan donor darah juga hari kemarin hari Jumat juga. Ada kegiatan keagamaan juga. Jadi hari ini insya Allah ada pajak bertilawah di KPP Bukit Tinggi. Jadi kalau untuk yang Kristen, Kristiani ada ukumene namanya itu dilakukan hari Jumat kemarin. Tapi hari ini di pajak, kantor pajak kita pajak bertilawah. Jadi sehari ini menyelesaikan 30 juz. Jadi satu orang ada yang satu juz, ada yang setengah juz. Itu diikuti seluruh karyawan? Yang ini aja 30 pokoknya bisa menyelesaikan 30 juz hari ini. Melibatkan KP2KP semuanya. Semua seluruh pegawai termasuk KP2KP juga. Baik, itu berapa peserta nanti, Bu? Yang ikut 30 orang. Ada rewardnya pasti ya?
Ada kegiatan di luar berarti ya? Dapat pahala ya. Pahala ya pastinya. Nah kalau tadi olahraga sudah dilaksanakan itu, kalaupun saya bernuasa kita ke KPP Bukit Tinggi di Tengah Jua ya, di Jalan Hafid Jalil Tengah Jua. Ini kan lapangan basket ada di sana. Ini olahraganya basket atau apa saja, Bu? Yang kita lakukan di tempat kita itu pertandingan basket. Salah satunya cuma ada dua ya, satu lagi catur. Catur, pertandingan catur itu. Iya. Kenapa tidak melibatkan umum loh, Bu? Ini pertanyaan publik loh, saya terima di lapangan ini. Gimana nih? Pak Aldi jawab atau Pak Riki? Pak Riki. Baik, terima kasih. Memang ini kan momentum yang 14 Juli sebagai hari pajak ya Pak. Yeah. Jadi di awal dia kerja pajak berniat untuk membuat bahwa 14 Juli ini memang benar-benar dirasakan benar oleh para pegawainya dulu. Memang internal dulu ya. Untuk internal dan untuk menguatkan kita untuk merekatkan kita sebagai pegawai direktur jenderal pajak dan tentunya terus mengingatkan kita gitu ya. Dan memaknai tanggal 14 Juli ini kita sebagai pengabdi negara gitu. Dan memahami pentingnya peran kita sebagai petugas pajak dan kontribusinya kepada negara. Tentunya kita berharap bahwa memang momen hari pajak ini juga dapat melibatkan masyarakat banyak gitu ya. Kita tuh berharap bahwa pajak itu tentunya akan lebih bersemayam di hati para masyarakat gitu ya. Dengan adanya mereka familiar dengan pajak dan mengetahui bahwa ada hari pajak, tentunya ya kita berharap ke depan tentunya berikan iman dalam melaksanakan kebutuhan perpajakan. Baik, jadi berapa yang dilaporkan itu yang dibayar Pak ya? Sebenarnya begini, yang dilaporkan segitu jangan bayarnya kecil ya Pak ya. Melaporkan, jadi sebenarnya kan memang kita berharap bahwa kontribusi Pak dari masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ini kan Pak ya, itu seperti itu. Diharapkan memang tentunya setiap kontribusi, tentu setiap orang kan pasti tidak sama Pak, disesuai dengan berapa yang mereka dapatkan kan, terutama namanya penghasilan seperti itu Pak. Jadi jangan yang besar kecil, yang kecil kecil juga kan gitu Pak. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Dan satu lagi juga perlu kita informasikan Pak, Pak Riki ya, pajak itu kan per tahun. Kan bisa juga bagi yang UMKM atau barang usaha kan bisa dia tuh nabung ya Pak, mungkin dipotong sebulan berapa ya. Seharusnya jangan sampai ketika tahun mau melapor mau bayar numpuk jadinya, gede loh, kok gede pajaknya gitu ya. Nah benar Pak, tentu Pak. Yang pasti kan ada beberapa metode pembayaran kan gitu kan Pak ya, ada yang per tahun dan ada juga per bulan. Ada Pak, per bulan gitu. Juga. Kalau kita balik, kita maunya per tahun sekali karena memang masyarakat mungkin biar mudah sekali setahun. Tapi tentunya kan dalam satu tahun ini kan tentunya negara butuh biaya itu Pak. Namanya kita ada angsuran Pak gitu. Di satu sisi negara juga butuh operasional pendanaan, di satu sisi juga dapat meringankan wajib pajak Pak. Benar kata Pak Isan tadi, kita nggak perlu tunggu tahun tiba-tiba besar bayar di akhir tahun seperti itu. Jadi nah, ada namanya angsuran. Untuk teman-teman UMKM tentunya mulai tahun Juni 2018 kemarin, ya kabar gembira kan Pak tadinya yang dikenakan penurunan ya 1% Pak, jadi 0,5% Pak gitu. Dan itu bisa dibayarkan tiap bulannya Pak. Karena maksudnya besar ya Pak, itu kan gede juga ya teman-teman UMKM-nya. Baik, dan kita akan lebih tanya juga Pak, mungkin bagaimana evaluasinya tentang penurunan pajak UMKM-nya. Kita bagi lagi sama Pak Beni. Di tema untuk peringatan Hari Pajak tahun ini apa nih Pak Beni? Terima kasih. Jadi tema untuk peringatan pajak kita pada tahun ini adalah bersama mendukung reformasi perpajakan. Jadi sebagaimana kita ketahui saat ini Direktorat Jenderal Pajak itu sedang on progress melakukan perbaikan, melakukan reformasi dalam berbagai hal. Ada 5 isu pokok yang menjadi tema reformasi perpajakan kita, yaitu dari sisi organisasi. Bagaimana organisasi kita ini bisa mampu beradaptasi dengan tantangan ekonomi nasional maupun global, sehingga bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan
memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara seoptimal mungkin. Mm-hmm. Selanjutnya dari sisi sumber daya manusia, sebagaimana diketahui sekarang Direktorat Jenderal Pajak itu sumber daya yang kita miliki mencapai 40.000 pegawai yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, bagaimana sumber daya ini bisa kapasitasnya, kompetensi dan kapabilitasnya ditingkatkan secara optimal sehingga pada akhirnya wajib pajak pun juga akan mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari SDM yang kita miliki. Mm-hmm. Selanjutnya dari IT dan basis data. Jadi seperti kita ketahui sekarang eranya sudah sangat digital ya, e-commerce, segala sesuatu sudah melalui teknologi 4G, sebentar lagi juga teknologi sudah masuk 5G. Nah, ini hal ini memerlukan DJP, institusi pajak itu juga harus mampu beradaptasi bagaimana mengelola data yang semakin banyak. Wajib pajak yang semakin beraneka ragam seperti ketahui itu yang bisa mendapatkan penghasilan di Indonesia itu bukan hanya orang-orang yang di Indonesia tapi orang-orang yang dengan e-commerce pun dari luar negeri juga bisa dapat penghasilan di sini. Nah, ini tantangan dari kita bagaimana kita bisa mengcapture wajib pajak yang seharusnya berkontribusi di Indonesia. Kemudian dari proses bisnis, jadi bagaimana proses bisnis ini bisa semakin sederhana, semakin dekat dengan semakin mudah bagi wajib pajak, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Jufadi, kita sekarang era-era kekinian semua melalui internet, kita juga berikan fasilitas agar bisa melakukan pembayaran dengan lebih mudah dengan e-billing dan melakukan pelaporan yang lebih mudah juga. Terakhir dari sisi peraturan, jadi dengan ekonomi yang semakin cepat bergerak, kemudian kondisi perjanjian-perjanjian di internasional juga banyak yang terkait dengan isu-isu perpajakan. Nah, ini peraturan juga perlu menjadi tugas pemerintah, bisa lebih dipahami oleh masyarakat, sekaligus juga bisa mengamankan penerimaan kita untuk APBN. Demikian, Mas. Baik. Nah, kalaupun di seksinya Pak Beni kan penagihan nih, masih ada, Pak? Wajib pajak itu yang nolak-nolak ditagi, ada yang nunggak-nunggak gitu, sampai ada yang di kendaraannya ditarik ke kantor pajak gitu. Ya memang wajib pajak itu beraneka ragam ya, Pak Ihsan ya. Jadi memang ada wajib pajak yang kesadarannya sangat tinggi sehingga berapapun pajaknya langsung dibayar. Ada juga yang belum cukup paham aturan-aturan ketika sehingga muncul tagihan-tagihan yang di belakang hari harus mereka bayarkan dari kewajiban perpajakannya. Ada juga yang resisten menolak. Jadi kalau dari hal itu, kondisi itu memang ketika ternyata wajib pajak itu sudah punya ketetapan, sudah punya istilahnya surat ketetapan pajak kurang bayar, itu hasil pemeriksaan, atau surat tagihan pajak, jadi ada angsuran-angsuran yang pajak yang sudah diketahui tapi belum dibayarkannya, itu kita tagih melalui surat tagihan pajak. Memang dengan adanya itu, kewajiban wajib pajak itu untuk melakukan pembayaran tersebut tepat waktu, dalam waktu 1 bulan. Tapi bisa jadi WP menunda atau menolak untuk membayar. Jadi kita ada proses-proses penagihan, kita beri surat teguran setelah lewat jatuh tempo. Nah, kemudian setelah surat teguran ternyata wajib pajak masih menolak atau tidak bersedia, kita berikan namanya dalam jangka waktu 1 minggu itu kita berikan namanya surat paksa. Surat paksa bagi wajib pajak. Jadi dalam 2x24 jam itu seharusnya diselesaikan oleh wajib pajak. Apabila tidak dilakukan juga, maka akan masuk proses berikutnya, bisa melalui kegiatan penyitaan aset wajib pajak itu kita tarik, ataupun melalui pemblokiran rekening wajib pajak, ataupun juga pencegahan wajib pajak tersebut untuk bepergian ke luar negeri hingga
melakukan gizling. Gizling itu artinya penyanderaan. Mm-hmm. Jadi WP tadi bisa ditangkap badan, mm-hmm. dititipkan di rumah tahanan setempat. Oh, baik. Demikian. Mm-hmm. Baik, kalau di Bukit Tinggi banyak sektor perdagangan ya Pak Beni ya. Yeah. Ini ada nggak oknum WP yang nunggak juga yang ditagih-tagih kayak kejar-kejar tikus gitu, lari-larian gitu? Ada beberapa. Ada. Memang selalu rasanya yang seperti itu di dan semua di KPP Tinggi. Juga ada ya, tidak hanya di Bukit Tinggi aja. Cuman besar kecilnya, nah itu mungkin relatif. Kalau di kita memang karena sektor perdagangan kalau beberapa tahun yang lalu di awal-awal pendaftaran itu memang banyak pendaftarannya itu dilakukan di pasar. Oh, gitu. Jadi awal-awal kita memang data kan belum terhubung dengan dengan sistem kependudukan gitu kan. Jadi memang kondisi ini memudahkan bagi wajib pajak untuk tadi kucing-kucingan tadi. Tapi semakin ke belakang, tadi kita juga melakukan reformasi di bidang basis data, itu termasuk beberapa data dari baik kependudukan, keimigrasian maupun data dari Kumham yang AHU itu kita juga sudah kelola. Jadi dengan hal ini sebetulnya semakin memperkecil peluang-peluang wajib pajak untuk melakukan kucing-kucingan tadi gitu. Baik, Pak, kalaupun kita ambil kutipan untuk memaknaikan hari pajak tahun ini kan reformasi perpajakan. Nah, kalaupun tadi Pak Beni menyampaikan masih ada kendala ya dari seksi penagihan karena masih ada oknum WP baik juga pribadi dan juga badan usaha yang tidak bayar pajaknya. Ini berapa persentasenya, Pak? Cukup besar sehingga negara kecil penerimaannya gitu dari pajak? Kalau persentase kalau jumlah wajib pajak secara persentase relatif di bawah 10% sebetulnya. Di bawah 10% jumlah pajak kita. Nah, kalau dari sisi tunggakan memang kita cukup besar. Jadi memang semakin kesini proses pembinaan terhadap wajib pajak itu juga diiringi oleh proses penegakan hukum. Jadi begitu sudah melakukan pembinaan, maka teman-teman pemeriksa maupun AR itu juga melakukan fungsi penegakan hukum. Nah, ini memang semakin banyaklah wajib pajak yang akhirnya rupanya pajak kami seharusnya ini. Jadi kadang-kadang mereka yaitu mendapatkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak yang itu yang baru setelah pemeriksaan baru mereka ketahui. Jadi ini memang proses yang terus berlanjut. Jadi memang banyak semakin memang karena pembinaan semakin luas, maka wajib pajak yang menjadi sasaran dari pemeriksaan juga semakin banyak sih jumlahnya. Kalau di daerahnya mana, daerah mana Pak yang paling banyak itu yang nunggak gitu? Kita untuk KPP Pratama Bukit Tinggi itu wilayahnya di 5 wilayah ya. Ada dari Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pasaman. Dari 5 wilayah ini memang kontribusi pajak terbesar itu berasal dari Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Bukit Tinggi. Jadi dari kira-kira inline juga bahwa tunggakan pajak yang besar juga berasal dari dua wilayah ini. Gitu. Mudah-mudahan ini kita ketuk ya Pak hati bagi oknum penunggak ya. Amin. Ini mungkin apakah secara prinsip mungkin ya ada kelalaian atau gimana, nggak tahu juga, atau mungkin usahanya mungkin turun ya Pak, artian ya omsetnya turun gitu ya, mungkin bisa ini, kalau bisa ini dibantu ya untuk kondisi yang realnya seperti apa? Iya, jadi kalau ada tunggakan perpajakan, setunya manajemen pembayarannya sendiri kita tergantung juga itikad dari wajib pajak. Jadi meskipun secara ketentuan wajib pajak itu harusnya dibayar pada saat jatuh tempo gitu ya. Tapi tentu di sini kita juga melihat itikad wajib pajak.
memang kadang-kadang wajib pajak, Pak, kami usaha kami sedang melambat ya, nih gitu. Benar, jadi benar. Kami tidak bisa selesaikan pada saat jatuh tempo misalnya. Jadi kadang-kadang mereka juga sebagai bukti itikad baiknya mereka menyampaikan surat permohonan kepada kami bahwa kami akan menyelesaikan ini dalam jangka waktu sekian bulan misalnya. Jadi kami akan langsung ini misalnya 6 bulan. Nah, itu salah satu bentuknya. Kadang-kadang kalau misalnya prosesnya juga sudah agak lama gitu kan, karena baru ketika petugas pajak datang, jurusita istilah di kami, jurusita pajak negara datang, maka biasanya itu okay, Pak, kami akan selesaikan ini dalam sekian bulan. Biasanya mereka juga memberikan jaminan misalnya baik itu BPKB motor, mobil atau sertifikat ya, Pak ya. Rumah contohnya ya. Iya, bisa. Baik, nah kita langsung sama Pak Riki. Pak Riki ini kan di tempat Pak Riki juga tadi banyak perkebunan ya. Sawit di sana cukup familiar lah, kalaupun kita ke Pasaman Barat Semanggi 4 tuh sawitnya luas, Pak. Ini gimana? Bapak bisa memberi informasi tentang WP di sana, Pak? Nah, baik. Sebelumnya mungkin yang perlu diinformasikan di sini, Pak ya, keberadaan tentang KP2KP, Pak. Iya. Jadi seperti Pak Beni tadi sampaikan bahwa memang wilayah KPP Pratama Bukittinggi itu ada dua kota, Kota Madya Bukittinggi, Padang Panjang, serta tiga kabupaten, Pak, Agam, Pasaman, dan Pasaman Barat, Pak. Nah, tentunya ya di sini, Pak, mungkin secara nasional memang Direktorat Jenderal Pajak secara geografi, memang geografi luas, Pak, ya. Indonesia itu sangat luas, benar, Pak. Dan aspek-aspek ekonomi tentunya di kabupaten-kabupaten untuk sekarang-sekarang memang sudah terus menggeliatkan itu kan, Pak ya. Nah, dia salah satu bentuk atau upaya pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menyentuh sampai dengan lapisan terdekat di masyarakat sampai dengan kabupaten adalah dengan menyiapkan satu unit vertikal, Pak, di bawah KPP, yaitu adalah KP2KP yaitu Kantor Pelayanan Penuhan dan Pelayanan, Pak. Fungsinya hampir sama dengan KPP, Kantor Pelayanan Pajak, Pak, tapi mungkin tidak full seperti karena memang di sana fungsinya adalah sebagai perwakilan, ya, Pak, panjangan tangan dari Kantor Pelayanan Pajak, karena memang Direktur Jenderal Pajak sendiri belum bisa untuk mengadakan kantor setingkat KPP di setiap kabupaten kota seperti itu, Pak. Nah, salah satu fungsinya itu adalah pelayanan, Pak. Jadi di KP2KP itu wajib pajak tidak perlu datang ke KPP-nya, Pak, untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran NPWP, nomor laporan wajib pajak, lalu juga ada pendaftaran, biasanya kalau para pengusaha pasti ngerti nih, Pak, PKP, Pak, pengusaha pengusaha kena pajak, Pak. Jadi biasanya kalau teman-teman pengusaha yang bisa ada kegiatan tender dengan pemerintah, bisa diminta, Pak, mana PKP-nya gitu. Nah, itu bisa di daftar apa melalui di KP2KP, Pak. Lalu juga bagian dari konsultasi, Pak. Jadi memang masyarakat tidak perlu jauh-jauh, masih butuh tatap muka, Pak. Kelihatan wajah Pak Riki, Pak. Ujung-ujungnya urusan kelar ya, Pak ya. Karena memang masyarakat kita belum terbiasa dengan sistem yang online, Pak, via telepon. Di kami sendiri memang salah satu saluran yang sudah kita sediakan adalah yang call center itu 1-500-200, Pak. Situ juga masyarakat bisa menanyakan seluruh permasalahannya terkait dengan perpajakan, Pak, ya. Namun demikian tetap mereka tidak puas seperti itu. Jadi mereka biasanya harus datang ke kantor, bertemu, cerita ya, Pak, cerita dari awal sampai set ya, Pak ya. Ah, itu baru itu. Makanya akhirnya, jadi kalau untuk masyarakat, apa, Bapak Ibu yang memang berada wilayah di Pasaman Barat bisa datang ke Simpang 4. Alamatnya, Pak, bisa disampaikan juga. Alamatnya di Jalan Simpang 4 Manggopoh, Pak, KM1. Jadi posisinya itu tidak jauh dari Bundaran Simpang 4, Pak. Jadi di samping SMA Istiqomah gitu, Pak. Jadi tidak jauh dari kantor bupati di Simpang. Tidak jauh. Dan kalau dari Kota Padang berarti sebelumnya, Pak, sebelum Bundaran Simpang 4, Pak. Jadi untuk yang wilayah Pasaman Barat bisa datang ke sana untuk mendapatkan pelayanan dan konsultasinya. Jadi owner-owner
perusahaan sering datang Bapak berarti ya? Siapa sering, ya? Tapi memang seharusnya juga bisa pihaknya KP2KP datang ke kantor ya, kantor atau pabrik mereka ya? Bisa Pak, jadi bisa memang juga, kita memang ada beberapa kegiatan Pak. Jadi misalkan biasanya kita alami ini pada saat pelaporan SPT tahunan Pak. Jadi kegiatan kita adalah satunya adalah memang berkunjung ke wajib pajak Pak. Di situ kita diminta oleh wajib pajak, baik ini dari instansi pemerintah yang Pemda Pak, untuk pengisian KTT pegawai maupun dari para perusahaan yang memang mereka meminta mengajarkan kepada pegawainya dalam melaksanakan SPT tahunan. Bisa seperti, jadi kita bisa sosialisasi istilah di baik. Baik, Pak Riki, Pak Aldi, Pak Benny dan juga Bu Yuvina, kita butuh resudena pendengar untuk beberapa menit mendatang, dan kami masih ajak Anda, kalaupun Anda sudah cukup ya bernuansa dengan KPP Pertama Bukit Tinggi khususnya di RRI, kan juga kami sudah punya kerjasama yang cukup intens ya Bu, informasi terbaru apalagi ini bulan Maret, April, kemudian juga di akhir tahun juga ada kegiatan sensasi dan 2019 ini. Beda baiknya pendengar, kami akan kembali untuk Anda dan masih di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Penerimaan negara, bersama kita bangun Indonesia. Semangat satu jiwa dalam hatiku, semangat satu jiwa dalam hatimu. Tanamkan selalu di dalam dada, agar dalam bekerja kita satu jiwa.
kredibel dan akuntabel adalah kunci yang menjadi pegangan Direktorat Jenderal Pajak dalam mewujudkan reformasi perpajakan jilid 3 sekarang ini. Perkembangan ekonomi digital dan perkembangan teknologi mendorong Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPPR RI Bukit Tinggi. Baik, peringat dimanapun berada, sudah di pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi di talk show bersama Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bukit Tinggi, hadir Pak Aldi, Pak Riki, Pak Beni, dan juga Bu Yuvina, pendengar. Baik, selamat pagi kembali untuk Anda yang baru bergabung di menit ke-40 ini. Mungkin Anda sambil masak, bagi ibu-ibu rumah tangga kami doakan juga Anda selesai kerjaannya sambil dengan RRI, atau juga mungkin sambil jahit. Biasanya kan RRI kan ada yang jahit, ada yang gunting rambut, ada yang bikin kue, agak lagi masak, yang cuci, pokoknya dengan RRI, Pak. Sampai pun yang di pertani pun di apa, di kebun itu, Pak, radio yang ini itu yang pakai di cas itu loh. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisalah ketemu sama Pak Aldi, Bu Yuvina, kemudian Pak Riki dan juga Pak Beni, mungkin untuk urusan perpajakan, apalagi ketika buat rumah atau juga kredit rumah kan butuh NPWP kan. Oke, nah ya, ini juga betul. Jangan sampai nanti NPWP-nya mungkin dipalsukan ini, jangan sampai ya. Baik, kita balik lagi sama Pak Aldi. Jadi untuk reformasi perpajakan tadi apa tuh fungsinya atau tujuannya, Pak? Tujuan mm-hmm. reformasi perpajakan. Jadi kita saat ini memasuki reformasi perpajakan jilid 3 nih ya, tahap 3. Mm-hmm. Banyak sih sebenarnya tujuan yang ingin dicapai. Itu salah satunya yang pasti mewujudkan institusi perpajakan yang kuat. Yeah. Kemudian kredibel, akuntabel, sehingga dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Mm-hmm. Kemudian mewujudkan sinergi yang optimal antar lembaga. Kalau sinergi itu sebenarnya kita udah kita galang ya, dan dari sejak lama gitu ya. Terutama kayak seperti KPP Pratama Bukit Tinggi, koordinasi atau sinergi dengan pemerintah daerah itu penting. Ya kan, kita ada 5 wilayah kabupaten kota. Semuanya harus kita lakukan koordinasi maupun sinergi terkait penyediaan data pemerintah daerah. Jadi itu perlu diwujudkan. Tambah lagi, kalau nggak salah di Bukit Tinggi sekarang sudah ada mau dibangun mall pelayanan publik. Nah, MPP. Nah, kita juga berkomitmen untuk ikut serta di dalam menjadi bagian dari mall pelayanan publik itu, supaya pelayanan satu atap ya. Jadi masyarakat wajib pajak atau masyarakat Bukit Tinggi yang ada di Bukit Tinggi untuk mencapai tax ratio Indonesia sebesar 15% di tahun 2024. Mm-hmm. Kalau tax ratio kita masih di level 10-11%. Mm-hmm. Jadi potensinya tuh masih bisa digali lebih luas jadi lagi. Ya, Pak, ya? Sektor UKM kontribusinya 64,5% terhadap ekonomi nasional. Mm-hmm. Jadi masih banyak potensi yang bisa digali. Kemudian yang keempat, dengan dilakukan reformasi perpajakan diharapkan penerimaan negara dari pajak akan meningkat, sehingga Indonesia nanti mampu untuk mandiri dalam membiayai kebutuhan pembangunan nasional. Yang pasti pajak berkontribusi hampir 80% di penerimaan negara. Nah, itu kesemuanya untuk membiayai pembangunan negara. Terutama sekarang yang digalakkan kan infrastruktur ya, di zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini. Itu kira-kira tujuan reformasi. Baik. Tapi juga terbesit loh ketika kita talk show seperti ini, kan juga ada terjadwal bulan Maret, April penyampaian SPT tahunan, kemudian juga ada bayar pajak tahun akhir ya, bulan akhir tahun ya. Ini kan juga orang tanya nih, pajak-pajak nih, buat apa sih bayar pajak gitu. Nah, ini kan juga ada ngotot juga dalam hati nih, mah. Ini kan saya kerja kok pajak dipajak terus nih, gitu, mana ini ceritanya? Nah, itu sebenarnya yang salah satu menjadi dasar kita untuk terus menggalakkan ya, menggalakkan sosialisasi, kita mengadakan kelas-kelas pajak, teman-teman di KP2KP ikut mensosialisasikan, apa, memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait pentingnya pajak bagi pembangunan. Jadi memang kadang untuk masyarakat luas gitu ya,
kita memang harus memberi pemahaman bahwa semua yang mereka dapatkan dari negara, yang mereka jalan, sekolah sekarang sampai dengan kelas SMA yang sudah di gratis ya. Kemudian rumah sakit, ya kan sekarang lihat, boleh dilihat RSUD-RSUD itu hampir semuanya bagus-bagus ya kan. Kemudian banyak fasilitas-fasilitas lain yang dikasih yang diberikan negara, tapi masyarakat itu sebenarnya harus diberikan pemahaman. Ini loh jalan bagus, perekonomian mereka uang lancar. Uang pajak ini bayarkan tuh katanya untuk orang pajak. Ini juga kan image yang mungkin ada juga emang, ah ini kan kita pajak kan sama orang pajak gitu. Nah ini juga Pak. Itu salah satu kenapa di era digital sekarang ini kita menciptakan salah satu metode pembayaran melalui online. Jadi salah satu tujuan reformasi perpajakan itu makin minimnya interaksi antara ya, petugas pribadi. Pajak dengan wajib pajak. Wajib pajak juga diajarkan mandiri sekarang ya kan, mau melapor, mau bayar bisa langsung online. Jadi dari dulu sebenarnya nggak ada itu ya titip uang pajak ke petugas pajak. Semua dilakukan ke bank persepsi atau pos tadi. Tapi dengan adanya online ini jadi kan lebih minim lagi interaksi untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan lah istilahnya seperti itu. Baik, ini mudah-mudahan ini juga selagi ini banyak ketukan hati ya Pak dari KPP Pertama Booking khususnya, jangan sampai nanti urusan pajaknya diserah-serahin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Betul. Nah apalagi ini sudah yang jelas masa pengusaha sudah nggak punya handphone, berarti sudah canggih ya. Kenapa harus berhadapan dengan orang juga gitu kan, jadi mudahkan urusannya. Nah jadi kalau informasi lagi kita berbagi lagi nih dengan Pak Benny nih. Di kalau kewajiban yang harus dijalankan Pak untuk bagi WP ini apa yang perlu ditegaskan lagi ini Pak? Iya, jadi ketika wajib pajak itu sudah mulai mempunyai penghasilan, sudah mulai berusaha, nanti wajib pajak itu ketika mereka memenuhi ketentuan subjektif dan objektifnya, jadi secara subjek mereka merupakan warga negara Indonesia gitu ya, yang sudah cukup umur. Kemudian dari sisi objektifnya penghasilan mereka sudah di atas PTKP atau mempunyai kegiatan usaha, maka wajib pajak ini harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah ketika sudah menjadi wajib pajak, maka mereka sudah mempunyai kewajiban untuk menghitung berapa besarnya penghasilan yang mereka terima, kemudian dihitung berapa pajak penghasilan yang harus distorkan. Itu bertingkat tarifnya dari 5 sampai dengan 25% untuk badan juga 25%. Kemudian setiap bulan itu ada angsuran pembayaran pajak yang dilakukan kalau misalnya mereka orang WP tadi orang pribadi atau badan, dia akan melakukan angsuran pembayaran pajak setiap bulannya. Langsung dilakukan penyetoran ke kas negara melalui persepsi kantor pos, atau kalau sekarang dari sistem pajak dan sistem perbankan sudah mulai saling sudah terkoneksi. Ada ya, ATM-ATM sudah ada, bisa dilakukan pembayaran. Kemudian dilakukan pelaporan. Jadi kalau pelaporan dulu PPh ke setiap bulan kita setor itu sekaligus kita lapor. Nah ini sekarang tidak perlu kita laporkan lagi kantor pajak setiap bulannya, karena setiap pembayaran, karena sistemnya sudah terkoneksi, itu sudah tahunan PPh, baik itu badan ataupun orang pribadi. Kalau badan, paling lambat dilakukan 30 April tahun berikutnya. Kalau orang pribadi, paling lambat 31 Maret bulan berikutnya. Demikian. Baik. Jadi yang jelas, yang setiap orang yang punya NPWP wajib lapor ya, wajib sampaikan pelaporan ya Pak ya. Ya memang banyak kejadian ya, ketika tadi Bang Hisan sampaikan, orang untuk meminjam, mengajukan kan kredit, mau pinjam rumah, mau NPWP mana kan? NPWP gitu kan. NPWP itu apa? Tahu juga bingung NPWP apa singkatan itu, dia. Itu. Makanya ketika mereka datang ke kantor pajak, kalau misalnya kita punya NPWP, kalau memang ada keperluan-keperluan yang memerlukan NPWP, jadi NPWP itu bukan sekedar nomornya saja. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, harus dipahami oleh wajib pajak tersebut gitu. Baik. Nah, kira-kira kalau Bu Ivina kan bagian penyuluhan ini. Nah, kira-kira apa, Bu? Sudah
apa kemarin nih baru Hari Pajak Nasional. Ibu punya apa nanti strategi apa untuk penyuluhan lagi nih di tahun 2019 ini Bu, menjelang nanti peringatan, nanti juga akan ada gebrakan di 2020 nih Bu Ivina. Untuk strategi penyuluhan di kita sebenarnya ada macam-macam ya, Mas Ihsan, Ihsan. Itu selain di media cetak ya, radio, talk show radio, kemudian kita juga ada namanya program Pajak Bertutur. Jadi kita nanti datang ke sekolah-sekolah. Ya namanya juga itu text goes to school atau text goes to kampus. Nah itu salah satu program kita. Kapan akan dilaksanakan kira-kira ini? Pajak Bertutur itu biasanya di Oktober-November. Oktober-November. Setingkat apa Bu? SMA, SMP, sudah bayar pajak? Itu kita bisa pilih. Semua. Semua. Semuanya ya? SD, SMP, SMA. Ini sampai dalam rangka edukasi sebenarnya. Iya. Bu, kalau besok ini kan zamannya banyak duta-duta loh Bu. Besok dipilih juga acara duta pajak. Duta pajak. Nah, itu bagus juga tuh, duta pajak gitu ya. Nanti audisinya di RRI. Oh gitu ya? Karantinnya ada auditorium. Kita juga bisa nih, Bang Samsi ya. Kita nih, duta pajak nanti. Bagus tuh. Boleh. Nanti mungkin boleh Pak Adi ya. Iya betul. Kita rekor Bukit Tinggi nanti Bu. Nanti RRI siarkan juga, RRI kan luar biasa itu. Duta pajak nanti. Tapi, di Jakarta sih ada ya. Ada duta pajak tapi ya. Tapi kita ini ya mungkin menambahkan sedikit ya Bu Vina. Jadi di samping tadi dari penyuluhan, kita ini programnya dari kantor wilayah. Di di wilayah Bukit Tinggi itu saat ini ada tech center di Setia Agus Salim. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga bagi masyarakat untuk konsultasi memperoleh banyak informasi perpajakan gitu. Jadi mungkin kalau dengan teman-teman mahasiswa lebih fresh gitu ya, talentanya muda ya, melihatnya talentanya ya, mungkin bahasa mereka juga lebih sesuai dengan karena kita UKM di Bukit Tinggi itu banyak anak-anak muda yang yang kreatif, yang punya inovasi untuk berusaha gitu kan. Mungkin cara gaya bicara teman-teman mahasiswa ya, lebih cocok, nyaman yang sesama mereka ya, bisa komunitas mereka ya Pak. Jadi intinya generasi milenial juga ketemu dengan orangnya milenial gitu ya. Jangan sampai orang milenial ketemu dengan kolonial ujungnya bingung. Mungkin saya tambahkan ya, silakan, satu lagi Daisan. Kita juga ada programnya BDS, Business Development Service. Jadi BDS ini merupakan program dari kantor pajak DJP gitu ya, program DJP untuk membantu UMKM sebenarnya. Jadi kita pengennya membesarkan UMKM, membantu dalam pelatihan misalnya pelatihan akuntansi bisa, mungkin laporan keuangan, marketing juga kalau kita punya narasumber nanti kita carikan, nanti kita bantu UMKM UMKM itu untuk berkembang. Nah berikutnya barulah nanti baru kita edukasi tentang perpajakan. Jadi kita tidak serta-merta pengen uangnya aja gitu, tapi kita juga ada program di DJP ini untuk membantu mengembangkan UMKM. Itu dipilih pelaku UMKM-nya? Nanti kita yang boleh siapa saja, boleh siapa saja, nanti kita undang, kita adakan namanya program BDS namanya aplikasinya. Nah itu kita undang WPWP datang ke kantor untuk kita adakan sosialisasi. Sudah berjalan Bu? Sudah, kita kemarin ini masih bekerja sama dengan RKB namanya Rumah Kreatif BRI. Oh baik. Nanti ke depan kita harapkan kita bisa penerima dana KUR gitu ya berarti ya. Bisa jadi, yang penting itu UMKM. Macam-macam. Temanya pun bisa macam-macam, bisa kekinian juga misalnya. Sekarang kan e-commerce ya yang lagi berkembang, itu bisa juga kalau kita dapat narasumbernya nanti, atau memang ternyata peminat BDS ini banyak yang melaksanakan usaha e-commerce, kita bisa juga carikan narasumber. Kira-kira apa sih potensi usaha dari e-commerce ini, apa aja gitu kan. Baik, nanti kita tunggu juga, nanti kita juga bisa tanya Bu dengan anggota atau peserta dari BDS tadi Bu ya. Bisa. Baik, tidak terasa hampir satu jam kita mengudara untuk pagi hari jelang sini. Mungkin berbagi dari Pak Ben dulu Pak, mungkin ada satu menit untuk bisa sampaikan ada closing statementnya Pak. Oke, terima kasih. Jadi dengan Hari Pajak ini kami harapkan kita semua melakukan segala hal. Jadi dari sisi DJP sendiri juga melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian termasuk juga yang penting itu dari sisi integritas, maka
dukungan dari wajib pajak untuk kita ini memang penting. Jadi segala informasi apakah ada permasalahan ataupun juga teman-teman masyarakat pendengar RRI juga kami mohon sama-sama menjaga integritas dan juga misalnya kena pajaknya besar ternyata mengajak-ngajak negosiasi ataupun apapun sehingga ini mari kita sama-sama menjaga dari sisi kami juga memperkuat internal kontrol kami dari masyarakat juga mendukung tegaknya integritas ini. Makasih. Baik. Pak Riki, silakan Pak. Ya, baik. Tanggal 14 Juli ini ya yang kemarin saya sih berharap bahwa hari pajak bukan hanya milik Direktorat Jenderal Pajak saja, bukan hanya milik pemerintah, namun ke depan saya berharap bahwa pajak itu menjadi hal yang biasa didengar gitu ya, biasa dilihat dan biasa dilaksanakan. Jadi ya, di dunia ini tidak ada negara maju yang tidak masyarakat tidak mencintai pajaknya. Jadi kalau memang kita ingin maju, tentunya kita harus mencintai pajaknya dan tentunya dengan ada yang mencintai tentunya kita akan dengan mudah dan dengan ikhlas dan rela ya melaksanakan kewajibannya khususnya di bidang perpajakan ini. Terima kasih. Baik, Bu Ivina, silakan Bu. Ada tagline pajak kita ya, pajak kita untuk kita. Jadi kita harapkan nih dengan hari pajak ini masyarakat bangga gitu untuk membayar pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan yang dibayar ini adalah untuk pembangunan kita gitu. Jadi pajak kita untuk kita, mudah-mudahan ini dengan pajak yang dibayarkan ini pembangunan kita dapat lebih berkelanjutan lagi. Seperti itu. Baik, silakan Pak diakhiri. Pak Ali ada perangkaran juga. Merangkum dari teman-teman semua ya, dari terutama Bu Yuvina bilang pajak kita untuk kita. Jadi mudah-mudahan dengan momentum hari pajak, pelayanan kita ke masyarakat juga semakin meningkat ya. Masyarakat juga menjadi tahu bahwa terutama masyarakat wajib pajak ya, bahwa pajak yang mereka setorkan itu memang sangat berperan penting dalam pembangunan negara. Karena semua yang dibiayain yang dilakukan oleh negara ini sumbernya memang dari pajak salah satunya. Jadi mudah-mudahan apa yang masyarakat wajib pajak lakukan dengan kewajiban perpajakannya mendukung dengan mendukung pembangunan negara di Indonesia ini. Baik. Baik, Pak Aldi, Pak Riki dan juga Pak Beni serta Bu Yuvina sudah hadir di RRI dan kita akan tunggu juga nanti informasi biasanya Maret ya yang identik gencar-gencar ya SPT. Sekarang ya. Udah enggak ngantri lagi tuh karena online. udah berkurang juga antrian ya pastinya. Ya. Baik, selagi selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar yang masih berada sudah kami menemani Anda 1 jam kurang lebih untuk Anda yang bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan pastinya nanti informasi yang kami share di media sosial bisa Anda bagikan juga kepada teman-teman kami di luar sana karena pengguna media sosial cukup banyak di dunia pendengar ya. Baik, tim kami pagi hari ini ada Mas Saiful, ada Bang Samsu, juga ada Tuti Widya. Saya Sini Amarisan pamit mundur, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah talk show kali ini bersama KPP Pratama Bukit Tinggi. Pro 1, kanal inspirasi.
Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Olahraga. Waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan salam olahraga. Jaya. Merdeka. Ya. Tapi yang pasti kami ingin menyapa Anda, pencinta olahraga. Siang ini kami mengajak Anda mengikuti dinamika olahraga edisi Senin 15 Juli 2019 yang berisikan info dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya, di antaranya ada petenis nomor 1 dunia Novak Djokovic yang dari Serbia tampil sebagai juara turnamen tenis Grand Slam Wimbledon 2019 di London, Inggris. Kemudian ada Lewis Hamilton asal Inggris yang mempertahankan gelar juara lomba balap mobil Grand Prix Formula 1 Inggris. Kemudian ada 5 negara mancanegara ikuti Minang Trail Adventure melengkapi 2 berita utama dari dinamika olahraga siang ini. Ya, untuk dinamika olahraga edisi siang selengkapnya bersama saya Mulyadi Aziz. Dan saya Tika Anantia. Tika, kita akan mulai ya. Untuk informasi yang pertama, ini petenis nomor 1 dunia asal Serbia, Novak Djokovic, berhasil kembali mempertahankan gelarnya setelah menjuarai turnamen tenis Grand Slam Wimbledon 2019 di London, Inggris. Nah, Djokovic di final yang berlangsung paling lama dalam sejarah dan diakhiri dengan tiebreak, ini mampu menaklukkan pemegang 8 kali gelar juara Wimbledon. Boleh depan, boleh. Nah, kami sudah selesai dialog talk show-nya di studio interaktif. Ini ada Pak Deki dari Pasaman Barat ya, Pak. Iya. Pak, besok diajak kita ke Pantai Sasa ya, Pak ya. Pak Andi AWR.